Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanggal 8 Juni tahun 2024, kita update hasil pemupukan kocor. Dan hari ini baru selesai mupuk. Terakhir sebelum ini saya mupuk bulan Februari pertengahan, sekitar tanggal 19 kalau nggak salah. Jadi kita lihat hasil pemupukannya 4 bulan yang lalu. Oke. Stay tune. Ini guys, hasil pemupukan dengan sistem kocor. Terakhir pupuk yang saya gunakan adalah Mutiara Grower MKP NO3, borat, magnesium sulfat, dan asam humat power soil. Kita lihat hasilnya guys. Hari ini baru selesai mupuk. Itu empat bulan sebelumnya kita mupuk dengan pupuk yang sama dengan hari ini, yaitu NPK Grower ditambah dengan NKP 2 kg, NKP 2 kg, KNO3 2 kg, magnesium sulfat 2 kg, borat 1 kg, asam humat power soil 1 kg. Kita aduk dengan sistem kocor dan inilah hasilnya. Daun tetap hijau, buah banyak, buah muda yang baru ya, tuh banyak buah muda yang baru. Kita lihat buah mudanya muncul lagi. Yes. Daunnya tetap mantap guys. Buah baru-baru muncul. Buah masih muda semua.
banyak buah muda guys. Jadi terakhir 4 bulan yang lalu saya memupuk. Ini kosong. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.